Kita sering melihat benda di atap bangunan gudang maupun rumah tangga seperti ini. Tetapi mungkin juga kita sebenarnya kurang mengetahui apa sih sebenarnya benda itu. Dan apa kegunaannya? Ya, ini dinamakan turbin ventilator. Turbin ventilator adalah alat sejenis exhaust fan atau roof fan, di mana fungsi alat tersebut adalah menghisap udara panas, debu, dan juga berfungsi sebagai alat ventilasi atau sirkulasi udara. Turbin ventilator otomatis tidak memakai tenaga listrik, bebas perawatan, dan dapat bekerja selama 24 jam sehingga jauh lebih efisien dibandingkan dengan exhaust fan dan roof fan. Turbin ventilator merupakan alat untuk sirkulasi udara yang baik, sehingga akan mencegah udara panas terperangkap dan menyebarkan radiasi panas dalam bangunan, serta mengatasi kelembaban, bau, dan pengap dalam bangunan. Turbin ventilator adalah alat sirkulasi udara tanpa motor penggerak sehingga tidak memerlukan energi listrik, bebas biaya perawatan, dan mampu bekerja selama 24 jam non-stop. Turbin ventilator dapat bergerak atau berputar dengan bantuan aliran udara atau angin dan juga dengan adanya perbedaan suhu antara dalam dan luar bangunan yang akan menyebabkan perbedaan tekanan udara. Rongga pada sirip-sirip turbin ventilator didesain untuk dapat menangkap setiap hembusan angin yang lewat, meski hanya angin kecil dapat memutar turbin ventilator tersebut. Udara panas akan naik ke atas dan akan menekan keluar melalui sirip-sirip turbin ventilator. Produk turbin ventilator yang baik terbuat dari bahan aluminium berkualitas atau bisa juga stainless steel sehingga anti karat. Selain itu, harus terdapat leher yang presisi sehingga putaran turbin ventilator tidak menimbulkan suara.